Jadi di sini tuh ada dua jalur, guys. Itu ini jalur yang kereta listrik yang lewat dari atas ya. Ini di situ ada pemberhentiannya. Nah, di situ nunggu. Nanti naiknya di situ. Dan juga ada yang lewat sini nih, bawah tanah nih. Masuk sini bawah tanah. Berhenti itu bisa lewat situ juga. Di sini itu semacam stasiun mininya. Nah, ini nih. Ada nomor-nomornya, guys. Langsung masuk sini. Iya, ini namanya Marconi Plane, guys. Di sini ada vending machine atau mesin otomatis untuk pembelian tiket, atau yang udah punya kartu bisa top up di sini ya. Cuman untuk hari ini kayaknya error tuh. Tadi aku nanya ke orang-orang sini, katanya mesinnya lagi error, jadi tidak bisa membeli tiket. Karena aku mau naik tram, nanti aku mau nanya beli di atas tramnya aja. Dan untuk ke bawah ini naik kereta bawah tanah atau subway, guys. Ini salah satu tram yang ada di Rotterdam menuju ke Rotterdam Central ini, guys. Cuman belum dapat tiket. Sorry, sir. How to buy ticket? Ticket. 5 minutes. In the tram. Inside. Yeah, we are going. To Rotterdam Central. Yeah. This is a one way or 2 hours. 2 hours. Oh ya, guys, ini pengalaman pertama aku naik tram atau kereta listrik di Belanda. Jadi lucu ya, tadi itu aku udah naik ke atas, cuman diturunin gara-gara mau bayar tapi nggak bisa bayar cash, harus pakai kartu kredit kayak card gitu, guys. Ini aku masih nunggu lagi dan mau nyoba beli di dalam pakai cash, katanya bisa sih, ada yang bilang bisa, ada yang enggak, tapi akan kucoba ya. Ini keretanya udah datang, guys. Guys, ini aku di dalam, ini dapat tiket nih, nggak bisa bayar cash, aku dibeliin sama orang dari US. Can you? Yeah. Hey guys, my name is Cam. I'm from the US, from New Hampshire, and we just met. What are you doing here? I'm visiting my brother here in the Netherlands. Dia visiting, visitor lah. Dan dia, where are you going now? I'm going back to Den Haag. Den Haag? Yeah. Oh, dia mau ke Den Haag katanya, mau mengunjungi saudaranya. Jadi aku berterima kasih. I want to very thank you for you. No problem. Ya, beli tiket. Nih, beli tiket dia. Sama aku. Oke, okay, bye. Bye. Thank you, thank you. Have a nice day. Thank you. So, from here, I buy ticket again, where? Inside the station here. Inside station. Okay, thank you. No problem. Good luck. I know where you're going. See you. Bye.
Bye. So guys, ini sudah sampai di Rotterdam Central. Wow, unik sekali gedungnya guys. Di situ ada National Nederland Cafe, gede banget di situ. Oke, kita akan ke gedung sono. Macam stasiun kereta. Di situ ada logonya, keren banget. Oh ya guys, just information, stasiun pusat Rotterdam adalah stasiun pusat Rotterdam. Stasiun ini memproses rata-rata 170.000 pelancong setiap harinya. Bangunan stasiun saat ini yang terletak di Stationsplein secara resmi dibuka pada 13 Maret 2014 oleh Raja Willem Alexander. Rotterdam Central yang sangat keren banget. Stasiunnya besar, gede banget guys. Jadi kalau mau ke Amsterdam lewat sini. Nanti aku akan ke Amsterdam guys, tapi nggak sekarang ya, karena waktunya belum cukup. Oh ya guys, ini tiket hanya berlaku 2 jam. Jadi kalau lewat dari 2 jam nanti harus beli lagi guys. Tapi kalau masih belum 2 jam, masih bisa digunakan naik kereta lagi. Jadi aku menggunakan waktu ini hanya 2 jam, habis itu nanti balik lagi. Itu keretanya guys, kereta listrik. Ya, nanti aku ikut lagi pulangnya sebelum 2 jam. Foto-foto ya, ya turis dari Cina. Kita coba lihat dari ada apa di bawah sini. Memuji iman guys, pemandangan. Oke guys, aku nunggu ini untuk balik lagi, nunggu kereta listriknya atau tramnya di sini sebelum jam 2 biar nggak hangus tiketnya. Oke, aku naik lagi guys. Sorry guys. Stempel ini guys, ini guys. Nah. Sorry. For guys. Hey, is there nobody here? Yeah. Nobody here? No, we can't see. How to? Guys, ini pengalaman pertama kali naik tram. Waktunya balik lagi, cuma nyobain gimana caranya naik kereta listrik di Belanda ini. Cukup menarik dan keren. Oh, di situ ada kamera guys, kamera. Oh.
pemandangan luar sungai-sungai yang sangat indah. Sebentar lagi sampai guys, tujuan. You speak English? No. Or Dutch? No. Ukraine? Ya, udah sampai guys. Udah sampai tujuan di Mbabu Heaven. Oke, terima kasih sudah menonton vlog saya. Jangan lupa komen ya, gimana kalian pernah naik kereta api atau naik kereta listrik enggak? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share ke teman kalian ya, social media. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.